Pada hari itu, saya mencapai puncak pemikiran saya. Pandangan saya kabur menjadi hitam dan putih. Saya mencoba menerka dengan berbagai kemungkinan yang ada di dalam otak saya. Apakah dunia ini semengerikan ini? Dan semua orang pergi untuk melakukan peran masing-masing. Bahkan bisa melihat satu sama lain untuk pemenuhan kepuasan pribadi terkait dengan nominal, angka, ataupun uang. Di ruangan ini, pemikiran saya tersekat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan karena sifat egoisme saya memikirkan berbagai peran untuk pemenuhan orang lain. Saya mencoba mencari ketenangan dengan berselancar di berbagai media sosial. Saya tidak melihat orang membagikan peran terbaiknya. Mereka memberikan sebuah berita kebohongan, lalu menyebarkan ujaran kebencian dan menghamba pada cinta yang berupa angka. Semua begitu terasa fana. Apa arti manusia sesungguhnya?